Satu, dua, tiga. Oke, jadi selain nyanyi apa sekarang kegiatan kamu? Kegiatan aku sekarang di balik layar, Bang. Di balik layar bikin sketsa. Terus abis gitu bikin-bikin YouTube vlog-vlog seperti itu, perjalanan, traveling, kuliner juga sama. Pokoknya semua yang berbau-bau bisa disorot kamera aku jalankan. Jadi berani pula kau sekarang jadi YouTuber ini, Bang? Iya berani lah. Bah, gak kasihan kau sama kami YouTuber-YouTuber ini. Enggak. Kau kan artis pun. Tapi kan subscribe-nya banyak kamu. Aku ini kan karena dulu ini gak ngambil momen aja, Bang. Kalau aku ngambil momen itu pasti otomatis banyak banget. Kalau kau nanti masuk YouTube udah lebih banyak lah nanti view-mu. Tetap aku masih berjuang dari nol. Berjuang juga ya? Tapi tidak ada kata telat untuk berjuang. Betul kan? Oke, siap. Kalau itu setuju gitu, Mas. Nah, aku sekarang mau kenalin sama Abang Junaidi Karo-Karo yang sangat luar biasa, yang sering terkena nyawer. Jujur aja, kau ini sering terkena nyawer yang aku tahu. Sawer-sawer, Bang. Selain itu, katanya kau bisa hipnotis ya. Wah, tapi aku nggak mau, enak. Aku mau. Sebenarnya Bang udah hipnotis kau tadi, Bang. Ngerasa nggak kau? Enggak. Oh, jadi ini adalah pemeran utamanya. Wow, kau jadi anak mudanya lah kalau di film India itu ya kan? Nggak boleh lihat taman joget. Itu orang India. Nah, ini namanya kenalin dulu Bang Junet tuh pengen tahu. Siapa namanya? Menyeng. Nama asli apa nama samaran? Nama asli deh. Asli. Gak, nama KTP memang yang juga ya? KTP rahasia. Gawat nih, bahaya ya. Cocok, main yang ya kan? Kalau Bang? Wahyu. Dia sebagai dukun. Dukun nih? Nama Wahyu, tapi dukun nih. Tapi gak apa-apa, cocok Bang. Kalau Bang? Ali. Ali ya? Jadi apa kau Bang? Dia pemeran Aldi juga sama. Aldi juga. Kalau kau Bang? Aku Rijal Bang. Rijal ya? Okay. Dia tandemnya Menyeng, temennya. Oh, saya tangan kanannya Menyeng. Tangan kanan. Nah yang ini Budi. Budi ya? Berarti ini tangan kiri. Okay. Jadi mereka ini sesarinya syuting dengan saya. Syuting ya? Ya aku yang di belakang layar, aku yang shoot mereka, yang edit mereka. Bagaimana caranya supaya mereka ini benar-benar mengkreasikan bakat mereka semua itu. Mereka ini berbakat, Bang. Bakat semua ini. Bakat semua. Udah kelihatan sih. Ya, udah kelihatan ya. Sekarang udah 7 episode ya. Iya, betul. Nah, besok 8 episode. Jadi stripping nih mereka ini, stripping. Kejar tayang lah ya. Kejar tayang. Mereka. Rencana 1000 episode, Bang. 1000. 1000. Tersanjung juga kalah, Bang. Mantap, Nah, kalau ini Bang Junaidi ini nggak bisa yang namanya nyawer kalau ini, iya. Gitu kan? Karena mereka pasti nggak bisa lagu dia. Iya, gitu. Ngerokok aja, santai, ngerokok aja. Nggak apa-apa ya. Ini YouTube-nya Bang Junaidi ini bebas ya. Boleh Bang, ngerokok? Bisa. Boleh. Bisa. Ngerokok bisa. Iya. Santai lah. Nih, lama. Ini buka rek. Itu sebenarnya. Padahal penyakit ya Bang ya. Merokok itu penyakit gak sih? Kau ngerokok gak sih? Aku nge-vape Bang. Nge-vape ya? Iya, nge-vape itu. Gak ngerokok? Enggak. Kau dari kapan ngerokok? Dari lulus sekolah. Lulus sekolah? Lulus sekolah itu umur berapa ya? Umur karena lulus SMA lah. Lulus SMA? Lulus SMA berarti sekitar umur 17 ya? Di atas lagi kali. 18? Berarti sering tinggal kau berarti. Ketahuan dia. 18 ya? 18 tahun lulus. Jadi pas lulus SMA merokok? Merokok. Sampai sekarang? Sekarang umur berapa? 26. 18, 26. 8 tahun. 8 tahun. Jarang-jarang juga kalau lagi ada rokok, kalau lagi gak ada ya. Ketahuan banget gak modal ya. Jadi gini, pas kau ngerokok gitu, pernah nggak gitu kau pengen ngerokok tapi nggak punya rokok? Pernah. Pernah? Ya kan? Sakit sih dia. Sakit nggak?
Sering bang. Sering ya? Ada juga nggak gitu kepikiran sama kamu, ah pengen ah penting rokok gitu ada nggak? Ada. Ada? Terus pernah coba gak? Udah, cuman udah nyobain kan setahun. Lihat temen, ah temen mulut. Ditawarin lagi ya, apa yang rokok lagi. Oh, itu dia bang, jadi ternyata rokok itu sama narkoba itu lebih susah berhenti rokok bang. Iya, tapi aku bisa. Karena ini bang, karena rokok itu ada di mana-mana. Iya. Di teman-teman juga banyak. Getayangan ya rokok itu. Getayangan. Mau nggak kau kehipnotis supaya rokok ini jadi rasanya? Serius ini? Biar gue ngasih teh ayam, nanti gue bisa. Jadi mulutmu penuh teh ayam. Mau gak? Baik dong. Teh ayam aja pokoknya. Sudah ngasih teh ayam gak? Mau gak? Mau. Eh mau gak? Mau gak? Dia beli pelan tuh. Tapi yakin bisa? Bisa. Hah? Bisa. Enggak, lu ada niatan mau berhenti? Enggak. Oh, ada niat sih. Kalau kau ada niat, udah pasti bisa. Udah pasti bisa. Mau gak? Kita bikin rasa taip ayam. Jadi gini. Nah, sebelum aku nggak mau lihat nanti aku kena. Kali aja nggak apa-apa. Jadi ini uniknya maksudnya gini. Kalau rokok itu bisa, kalau vape nggak bisa ternyata. Oh, vape nggak bisa. Iya, vape itu nggak bisa. Bang. Dari tadi sebenarnya aku udah dipelatih sih. Iya nggak bisa. Kalau vape itu nggak bisa, bang. Selamat. Iya. Jadi gini. Kok pernah dengar nggak hipnotis gitu di luaran sana hipnotis itu orang. Abis itu diambilin duit-duitnya segala macam gitu ya kan? Pernah? Takut gak percaya juga sih. Oh gak percaya juga ya? Oke siap. Jadi gini, kalau misalnya aku hipnotis kau ini, kita gak kena KUHP ya? Gak kau tuntut nanti aku ya? Coba aja. Coba aja. Ini lamenye. Jadi anda ini merasakan bagaimana, membayangkan bagaimana saya mendidik dia di kamera. Dengan ide-ide saya yang harus nyampe ke dia dengan sulitnya. Gini menyeng. Ya. Kau kelahiran tahun berapa? 93. 93. 93 berarti sekarang ini 2018. 19. Iya. Oh, 27. Udah lama. 28. 27, 28 ya. Jadi gini menyeng. Mau ku hipnotis rokok ini jadi rasa tai ayam. Tapi ketika nanti rokok ini jadi rasa tai ayam, kira-kira kau marah nggak sama aku? Enggak. Kira-kira bisa nggak kau laporkan aku sama polisi? Enggak. Diperjelas, gila. Enggak kan? Enggak ya? Jadi lain-lain ya. Tenang aja kau, tenang aja itu. Dia mikirin efeknya. Kau nggak marah sama aku, dan kau nggak akan laporkan ke perkara segala macam gitu ya. Cocok ya. Dan bisa dibuktikan juga. Kalau bisa itu tergantung nanti. Yang penting kau enggak marah dulu ya. Cocok ya? Cocok. Oke. Bang, ini semua, Bang. Hah? Semua ya, Dok. Mau semua apa dia? Kayaknya semua deh. Ini proko nih. Kadang-kadang kalau gua lagi malas ngeluarin duit di ATM, mereka itu nih yang maksa-maksa nih. Kebetulan nih ada lu nih. Ya satu-satu nggak apa-apa, ayo. Ini namanya rukiah masal. Bukan rukiah sih sebenarnya, hipnotis masal. Silakan. Ya, silakan. Tapi lebih asiknya dulu nih, Pak. Iya sih, silakan. Oke ya. Jadi gini, Menyeng. Mau gue minta bantuan musikin, ya kan? Kau tutup matamu, nggak boleh dibuka ya. Nggak boleh ngintip juga. Nggak boleh ngintip. Tutup matanya. Tutup mata ya. Merem. Jadi ini bakalan kalah nih. Sekarang, sekarang ku ubah nanti rokok ini jadi rasa tai ayam. Tai ayam. Jadi ketika kau nanti hisap ini, penuh nanti mulut ini jadi tai ayam. Pernah gak kau rasain tai ayam? Merem. Pernah gak kau rasakan tai ayam? Pernah gak kau rasain tai ayam? Pernah? Nyium pernah? Mega? Belum? Oke. Merem. Eh pakai dengan ada pulang. Jadi anaknya ada si coba kengkang, ada satu hari ada maka coba kena kali hisapnya gue kaki bari nanam teman oh ya sekali sepan hisapnya ada ulah kalau kamu berbual pulang ulah kalau kamu berbual si coba kan jadi bagi kali penghisapnya hisapnya bagi penghisap teman oh lah kali nanam nakap nak eh jadi uga kaki sangat dari pengindah bagi pengindah mata ada dua bagi kalah pandu sekali ada ya coba kan lagi hey main. Coba, udah ini kan, udah kau buka matamu kan? Coba kau tarik isap ini.
lagi. Bener lo, kecium lo baunya sama gua lo. Sikit lagi. Serius lo nyeh? Dia rokok kita. Coba guys rokoknya. Muntah lo dia, muntah lo. Jadi ini udah, jangan dibalik. Udah, pokoknya terus-terusan ini biar berhenti ngerokok. Kan bang, teman ini dalam juga ini ya. Kan uraganya dalam juga kalau ini. Oh, serius. Oh gitu. Gak sampai keluar matanya lo. Iya. Dia tahan muntah berarti kan? Jangan-jangan kalau ini benar, kau punya kakek dulu gitu orang pintar segala macam? Ada. Nah, kan? Benar, oh pantas kan? Aja. Ini sebenarnya kalau ini cocok jadi paranormal nih bang. Oh, iya. Gitu. Iya. Cocok jadi paranormal. Tapi dia sendiri nggak normal bang. Oke, ready? Tuh, ready ya? Oke, sekarang gantian lah, jangan si menying lagi. Kalian ada yang mau coba nggak? Saya bang, coba ya. Ya, nanti menying. Kau siapa namamu? Rijal ya. Rijal, kelahiran tahun berapa kau? 94, mesti anak-anak, pantas kurus nih. Masa pertumbuhan. Tapi dia udah ngerokok banyak nih. Oh iya. Jarang bang. Jarang ya. Jadi tahun kapan kau mulai ngerokok? SMP? Iya. SMP itu umur 13 ya? Kurang lebih segitu bang. Sekarang? 24. Ih, 11 tahun? Udah banyak lah ya? Udah lumayan bang. Tadi rokokmu yuk, biar kita hipnotis. Jadi sebelumnya ini gini, kalau nanti ku hipnotis kau rokok ini, jangan ada kau istilahnya ini ya. Jangan ada istilahnya kita ini masuk pidana segala macam ya. Enggak bang. Sama-sama setuju ya. Oke. Ingat-ingat. Makan dulu aja, santai. Ini jadi rasa teh ayam ini. Jangan teh ayam bang. Jadi teh orang aja. Orang ya. Pernah nggak kau cium teh orang? Ya pernah. Pernah. Teh siapa? Teh sendiri. Oke, orang juga pernah orang lainnya. Rasanya gak enak banget pasti ya. Mual ya. Oke, jadi gini, good night score dulu ya. Tutup dulu matamu ya. Tutup yang rapat, tutup ya. Jadi, kau relax aja. Jadi gini, bagian ayah anda bilang, jadi anak anda ngadika tenang isap ya. Jadi, pas ngadika tenang isap ya, bukan baci si benakan bagian anda. Kayak ikin pekali sindak arah isapnya. Ulalah si ban si deban-deban ban kalah bagi nanam tai manok elah sekali si ban babah anak kede perdem na tai manok e hei adik kau kamu jadi bilang bacakan si benakan ya siapa yang ngomong? Rijal ya? Apa ya? Rijal coba tarik rokokmu rasa kau ya? Rasa rokok sih itu. Merokok itu merugikan kesehatan. muntah di sini lu. Gua jadi berkurang. Enak bang. Perih enggak? Perih banget. Sakit tenggorokan gua. Sakit ya? Mau ada yang mau coba lagi enggak? Nih. Yudi nih. Mau coba enggak? Udah, lu enggak apa-apa, lu enggak apa-apa. Udah enggak bisa. Lu harus dihipnotis gitu. Aduh. Rokok lah. Satu lagi ya. Ini habis ya. Ini baru apa, ya? Aku enggak mau. Enggak, aku nge-vape aja. Ini perannya dia sebagai Madukun. Madukun ya? Iya, di sketsa si Menye. Berarti gua hipnotis Madukun. Tapi gua bisa dibilang enggak percaya sama hipnotis. Enggak percaya? Oke. Nantangin rupanya. Aku tahu Junaidi Karo ini benar-benar jago loh dia ini. Enggak asalan loh hipnotisnya. Oh, masih enak ya? Masih gasa lah. Apa? Rasa rokok. Masih rasa rokok ya. Oke. Siapa namanya, Bang? Wahyu. Oke, tutup mata ya, Bang ya. Jangan kau buka, jangan ngintip ya, Bang ya.
Oh, bagian lagi udah bilang, anak yang daka ngadika tenang isap ininya. Ban kalah si ban kalah, gua kali peranan tanda bagi kalah si ban. Gua kali perdumna, perlusamna, bapak anak yang bagi temang, bagi kalah bandu. Ulah kamar bual. Mawai, pernah gak kau cium restean? Yang pernah kan? Pernah, kapan itu? Kapan? Lama. Megang gitu, megang gitu. Megang sering. Lu colok bola ya? Saya colok kota di Eropa itu. Rasa apa? Rasa apa ini, Bang? Coba sekali lagi, dalam. Tos, berkurang lagi biayaku. Jangan kau pergi, Bang, ya. Aku pegang kau ini, Bang. Kau terakhir, Bang, di notis, Bang. Kok gua kena sih? Awas aku ini. Ya, jadi gini, ceritanya kan ini mumpung ada auranya di sini, Bang, ya. Iya. Ada auranya, jadi mau gak mau kau harus kena juga ini, Bang. Setuju. Tujuh. Ini gua ini vape gua mahal-mahal loh harganya. Serius kok? Iya. Berapa itu? Ini 1 jutaan. Ada lagi di sana yang 3 jutaan. Namanya? Kalau aku enggak hisap ya mati aku nanti. Wah, bahaya. Enggak dapat inspirasi sama sih ya. Inspirasi sih bisa dapat aja gitu. Ya enggak usah lah kalau gitu. Jadi tadi ini tadi perkenalan sama orang ini siapa tadi nama kalian? Sekret siapa? Kita si Menyeng. Menyeng? Peran utamanya. Ingat yang di belakang tadi ya. Jangan kau bawa-bawa kemana-mana ya. No. Oh iya. Ya? Jadi dia sakit beneran ya. Sakit beneran. Padahal gue edit. Dukun-dukunnya. Dukun asli. Sal, coba. Kan ada juga subscriber kita itu orang-orang pintar kan? Iya. Cok, kau sorot wajahnya. Nah, sorot dulu kayak lah. Kayak si simpuh, nanti dia lihat. Memang seram bang di kamera. Jadi gitu lah. Gak aslinya lucu kok. Channelnya apa namanya sekarang? Channelnya Dirga That's Right. Dirga That's Right. Jadi mereka sketsa si Menyeng yang mangol di Dirga That's Right. Oke, siap. Oke, teman-teman ya, jangan lupa kalian subscribe orang ini. Oke. Ini korban, ini bahan. Thank you. Thank you, Bang.